sama ada you setuju ke tidak, jargon macam Wan Faizal, dia ada point. Point dia apa? Point dia bukan dia nak menghasut rakyat. Dia tanya benda yang serius. Dan seolah-olah jawapan PM tu meremehkan apa yang dibangkitkan oleh Wan Ahmad Faizal. Dan tidak, saya tak kata PM nafikan, tapi PM kata ni sengaja bangkitkan untuk supaya rakyat marah. So saya dalam IG story saya, dalam part posting, saya tunjuk kaitan antara pembelian ini dengan Israel. Tak jauh pun dia punya kaitannya. Apa yang saya sebut kata dia lebih kurang macam itulah. Pembelian saham oleh MHB, oleh konsortium. Konsortium ini terdiri daripada bukan hanya Khazanah, bukan hanya KWSP, bukan hanya ADIA daripada Abu Dhabi, tetapi juga GIP. Ya, GIP, Global Infrastructure Partners. GIP macam Syaril kata, dibeli beberapa bulan lepas oleh BlackRock, sebuah syarikat pengurusan dana antara yang paling besar di dunia. 100%. Dan BlackRock telah pun menjadi sasaran kumpulan BDS yang mengesahkan dan tidak pun dinafikan oleh oleh BlackRock bahawa mereka melabur dan memegang saham dalam syarikat-syarikat pembekal senjata dan juga pembekal peralatan tentera kepada rejim Tel Aviv. Antara syarikat-syarikat yang sebelum ini, orang yang cakap sewaktu Defense Asia, sepatutnya kita jangan terima kehadiran mereka. So BlackRock bukan hanya hadir bersama dengan syarikat-syarikat, tapi adalah pelabur dalam syarikat-syarikat tersebut. Jadi kaitannya jelas. Tak boleh kata bahawa ini adalah tuduhan, ini ada claim. Bukan claim. So sekarang ni adalah soalannya, sama ada kita boleh terima ke tidak. Itu saja. Itu saja. Tapi jangan nak kata benda ni tak wujud. The link is there. The link daripada MHB kepada Khazanah, KWSP, konsortium dengan GIP, GIP dengan BlackRock, BlackRock dengan Israel, the link is there. Tak ada siapa yang boleh nafikan benda ni.